Alright, kawan-kawan gaming, kembali lagi dengan saya, si Basic Gaming, yaitu Bagus Sigit Gaming, bergaming-gaming Ria. Oke, kali ini kita akan bermain yang berbeda, tapi sebenarnya sama, entah kenapa ini namanya dibeda-bedain, entahlah. Itu mah gimana orang dalam aja lah. Kali ini kita bermain yang namanya Blackout. Sama aja kayak Battle Royale, semua rulesnya juga, tapi dengan map yang lebih canggih dan juga lawan-lawannya mudah-mudahan sih tidak lebih canggih ya, karena gua baru main ini kalau Blackout ini tuh. Oke. Mudah-mudahan aja. No problemo, itu mah gak usah dipikirkan. Oke, kita mulai berhitung dari sini. Kita akan berhitung dengan para bangsa preketek, dan kita dengarkan musik dulu. Alright, berhitung mulai. Itulah bahasa preketek. Oke, Blackout dimulai, guys. Ini dia. Masih tetap sama di kapal yang sama. Kapalnya tidak ganti-ganti. Agak sedikit membosankan si kapalnya ini tuh. Kapal terlalu futuristik, tapi gak apa-apa. Kita ngajol di sini. Ngajol itu adalah lompat ya. Kalian harus catat itu bagi yang tidak tahu. Ngajol itu adalah lompat. Kita terjun di mana aja lah, gua kagak tahu lah. Hararusing ini. Pokoknya mah looting yang terpenting itu, kita looting. Abis itu mah mau di mana aja terserah. Di mana ya? Sinilah, apa ini? Oke, ini kayaknya sepi nih. Gue suka yang sepi-sepi karena dengan bermain game perang itu kita harus selalu menggunakan taktik, akal, pikiran. Karena kalau tidak seperti itu, apalah gunanya kita diberikan pikiran. Main perang-perang di tempat ramai itu sungguh sebenarnya saya yang takut. Jadi suka rewas kalau begitu tuh, karena kalau rewas nanti malah bengong dan ditembak, waduh berbahaya. Lebih baik kita looting dulu. Ngomong-ngomong, ini saya dapat amunisi masih sedikit ya. Saya suka takut kehabisan. Karena kalau kehabisan itu, repot juga, bahaya kalau diserang musuh gak punya amunisi. Kan tidak ada perlawanan, apa jadinya game ini? Ini tuh mobil gak bisa dipakai, ada mobil truk, bro. Itu namanya apa, mobil box Indo April. Ini kita di sini looting lagi. Lagi batuk terus dari kemarin tuh, makanya harus dikurangin lah apa kebiasaan buruk itu. Pokoknya yang namanya merokok itu, seperti saya harusnya jangan ya. Nah, menang ini kita dapat scope atau teropong biar lebih cekas kalau kita sedang melihat lawan itu tuh. Masih sepi, aman dan sentosa. Tapi di sini kenapa mereka cepat sekali berkurang permain ini. Udah 89 lagi ini. Mungkin tempat yang saya pilih adalah tempat yang benar, di mana saya tinggal membunuh atau mengkill lawan-lawan, sisanya aja. Gak usah capek-capek. Tidak ada senjata yang begitu berarti atau epic, rare lah paling enggak. Di sini senjatanya basic semua rata-rata. Tapi kalau udah dapat LMG mungkin akan sangat-sangat bisa bertahan, karena saya spesialis dalam LMG itu tuh, atau assault rifle juga saya juga sangat-sangat lumayan lihai. Oke,
lagi-lagi tidak ada yang menghampiri, belum ada lebih tepatnya, nanti juga ada lah. Nah ini kita gunakan skill apa? Nah, drone-nya langsung mengejar, bro. Drone-nya mengganggu, tapi aduh, saya pakai apa, dapat scope-nya yang cuma satu kali zoom, jadi kurang mantap, kurang pedo. Ini tuh harusnya sudah mati kalau yang kali 4 mah. Ah, samperin aja lah, mana amunisinya menipis lagi. Mayan lah. Set, kalau nembak lama-lama gini takut mengundang yang lain karena kan kelihatan di radar. Situ harus pakai taktik tuh kan. Baru diomongin udah di belakang. Udah hajar dulu yang ini. Malah ngeluarin ini lagi. Drone juga dia. Pakai mekanik juga. Ada nih, deket nih dia nih kayaknya. Para beliau-beliau ini sangat tidak terlihat. Ini saya harus pakai kacamata dulu sepertinya. Nah, dibom aja lah. Kena muka agak lah. Lagi begini mah. Loh, lagi sedang baku hantam kayaknya. Sikat lagi. Nah, yang dekat dulu. Karena di apa namanya itu di senapan yang terdekat katanya. Kalau kita menghajar yang terdekat, cepat dia matinya. Kabur dulu lah, mencari amunisi. Pakai shotgun mah harus jaraknya sangat dekat soalnya, tidak efisien. Ngomong-ngomong, kalian juga jangan lupa tonton video gua yang lainnya ya. Atau sambil di-like, jangan lupa. Kalau itu mah memang sudah kewajiban. Dan support terus channel ini ya. Pokoknya mah tuh sudah baku hantam, kita tonton aja dulu. Keluarin drone. Kenapa drone ini tidak nyamperin mereka? Nah, mereka berada di kegelapan, perang di kegelapan. Tepuguh. Ini agak sulit, tapi kena kita tembak. Ntar dulu, gua tambahin lah. Gelap-gelapan kalian. Tahajar ini disikat nih. Mati kau, Maman. Mamang maksudnya. Sialan, ditembakin. Kabur dulu ah. Sulit kalau pakai shotgun itu, harus benar-benar dekat soalnya. Dia punya LMG tuh. Kita sama saja dengan bunuh diri itu namanya. Tidak adil, tidak fair. Hanya saya mencari dulu di sini. Semoga aja ada ya lumayan lah apa amunisi-amunisi mah tuh. Ya ada mobil. Gimana kalau kita tabrak aja ya? Mungkin aja dia bisa langsung dipanggil. Dipanggil rahmatullah. Ya mati bro. Armornya canggih, terbalik lah. Semoga aja kali ini dia langsung KO dan dia tidak kabur. Mudah-mudahan. Kemana dia? Kemana? Nah ini dia. Udah lah. Terkena, kabur lagi. Tadi kita ditembakin tapi gak kena untung. Ini mulai ngebul-ngebul gini, bahaya. Mana ya si reket-reket ini? Takkan. Mantap. Tapi ini gue juga belum dapat amunisi, bahaya ini. Aduh, kalau dibiarin kita looting dulu lah. Sudah terisi, gak banyak juga kan, tetap aja lumayan. Barulah kita baku hantam di sini, boleh. Malah dia yang kabur. Kurang ajar. Udah capek-capek ini. Dia tahu tadi, berarti gua kalau gua itu kehabisan amunisi. Lawan yang seperti ini, mampus kau. Mamam tak tadinya.
ngadiet atuh. Giliran kosong kita dikejar, giliran ada ditinggal kabur. Kan apalah artinya? Seperti lagu. Tembak lagi. Cuman kejar. Hei, jangan kabur. Hadapi aku. Dasar kau. Pada kabur, heran gua. Apa karena gua warna hijau sendiri beda gitu ya? Kabur tuh. Benar-benar tidak ada perlawanan di map ini. Sama ada tuh apa? Makan nasi atau gak tahu atau dia makan kentang itu atau makan kue tiaw, gak tahu lah. Terserah itu mah. Kalau gue sih makan nasi, makanan pokoknya. Heran. Bisa kabur-kaburan begitu. Oh, sudah advance ini lumayan senjatanya kalau sekarang mah. Aduh, di mana itu? Sakit, woi. Aduh, kan jadi nervous gini. Ah, salah lagi. Tembak, bro. Tembak. Nah. Wih, telat. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa aku akan menang ya. Tenang aja. Semua, mak, pokoknya yang penting semangat. Rasakan kau. Nah, panona ditembak. Bahaya, bro. Ya. Terus mengejar, bro. Aduh, mobil ketembak lagi salah sasaran. Aduh. Waduh, waduh. Sekarat. Aduh, malah safe zone lagi. Safe zone ini mau habis. Udah lewatin safe zone. Kabur lah. Takut meledak mobilnya. Panik. Panik gak ya? Kabur. Kabur. Kalau gak kabur, nanti dipanggil lagi lah. Bahaya. Ini kabur dulu gak apa-apa. Maju terus juga gak baik kalau mati mah gak mau ngapain maju terus juga. Ini sinyal kenapa lagi lah yalah. Aduh malah masuk ke radar orang. Kalau di map itu ada tanda merah kayak tadi, kalau lihat ya kalian, itu berarti ada yang sedang menggunakan skill pelacak. Tapi bukan anjing, bukan guguk, tapi itu pelacak yang jadi kelihatan aja di radar itu. Kita walaupun jauh tetap kelihatan. Kan bahaya. Moga aja gak ada yang ini ya membuntutin, soalnya ini masih winggiapun atau dalam artiannya itu masih sangat-sangat syok gitu. Karena tadi hampir mati, bro. Sudah sampai penglihatan udah merah gitu kan. Gigi kuning gitu kan. Nah, pokoknya itu malah tidak benar sih kalau dilanjutkan tadi itu bisa tereliminasi. Sayang atau kan berenan sudah sejauh ini. Dasar kau. Hampir saja ya tadi bunuh ini. Kaget, kalian kaget nggak? Gue sendiri jujur aja kaget. Nah, wah. Kerasa udah kill 6. Mungkin bisa lebih dari 10 lah. Seperti itu. Lumayan kan koleksi. Mana ngantuk lagi ini teh. Kalau di dalam ruangan kali ya jadi gak kerasa. Belum keluar-keluar dari pagi ini tuh. Aduh. Chip
Jadi kita rekaman aja main game. Kita hajar lah. Kemana ya larinya ya? Shooting dulu lah. Sugan we ada meren. Kita berjalan. Oh, salah jalan itu. Banyak tebing. Sini aja lah. Ih, kejutan. Aduh. Aduh, wasyuk. Kelontong di sana. Tidak memberi aba-aba, langsung datang. Sledding, ngajul, dan nembak dia. Wow. Sangat laris manis. Tapi gak, kalau udah banyak amunisi mah, pede. Memangnya saya mau dikalahkan dengan begitu mudahnya, sorry ya. Pokoknya mah tidak semudah itu lah. Wah, mantap ini dia. Semoga aja dapat armor. Kalau senjata mah saya sudah sangat mencintai. Bukan mencintai ya, maksudnya itu senjata favorit lah ini, M4 ini tuh. Dan kita dapat armor yang ditunggu-tunggu, bro. Sebenarnya tidak ditunggu dah kalau main mah. Ya pakai armor ini juga lumayan. Giliran tereliminasi mah tereliminasi aja mau pakai tutup teko sugan. Ih. Di mana dia? Asalkan kau. Sekian, ini bagus tapi seperti itu ditembak pakai M4 mah langsung ngerampewal. Ada tuh, dia tidak menyadari dia mau looting ke sana. Kita hajar aja. Wah, tidak mati. Kumaha ini? Kejar bro. Biarin biar aku hantam sedikit. Biarin. Ih, malah mau kabur. Hajar lagi. 10 korban ke 10 kita. Pertumpahan darah ini sangat luar biasa. Karena ini cukup seru dan tadi saya hampir mati ya. Deg-degan pokoknya itu mah. Wih, kita ada di 3 player terakhir. Sungguh luar biasa. Main blackout ini tapi enak sih ini map apa? Terang gitu apa tempatnya tuh. Gampang lah ngelihat musuh. Kalau bagi saya enggak tahu kalau bagi kalian mah. Coba aja sih seru. Apa kita mabar juga gak apa-apa lah. Saya juga sebenarnya pengen main sama tim gitu berempat, paling enggak berdua. Cuman apalah daya. Anak-anak di sini mah pada gak mau main-main game perang gini tuh. Banyaknya main-main yang lain. Ya asal tidak mempermainkan hati lah ya. Kalau main game agak apa-apa, mau main apa aja juga terserah. Nah itu, biasanya mereka suka datang untuk loading tapi tunggu aja lah. Jangan gegabah kalau udah bertiga gini mah. Karena pasti bukan orang sembarangan mereka ini. Skillful. Jangan-jangan mereka berubah jadi batu lagi. Penyamaran yang sangat luar biasa. Tapi di sini mah tidak ada mode itu. Cukup lama juga sih ini nungguin. Biasanya gak selama ini, mungkin karena masih lega kali. Tapi ikhtiar lah mencari. Karena berusaha itu lebih baik daripada apapun. Kalau menurut saya mah. Ih, kan mantap dapat Arctic. Arctic ini senapan dan tadi tuh warnanya epic ya, merah gitu. Ini biasanya dilengkapi dengan scope far infrared. Far infrared teh yang apa? Pakai inframerah gitu bisa melihat di kegelapan, terus melacak suhu tubuh juga bisa ini mah. Jadi terkelihatan lah dia. Kelihatan banget. Ih, kebeneran itu. Bukan far infrared yang di baju itu ya, buat pelangsing itu bukan ini. Tuh, kelihatannya begini nih. Satu lagi. Hajar, terkena. Mampus kau. Kita menang, guys.
Tuh. Menang atuh euy. Mantap. Oke lah pokoknya mah begini. Nanti di video selanjutnya gue mau menampilkan, kalian tahu game apa namanya tuh, ini Battlefield. Nah itu dia, gue mau menampilkan itu buat entertain dikit, biar apa ada yang apa sinematik-sinematik gitulah. Dan gue juga sekarang tuh lagi mengembangkan yang namanya game-game lain juga gitu. Bukan mengembangkan, ingin bermain, mengembangkan malah tuh bikin. Ingin bermain. Dan di situ juga gua akan storytelling di Battlefield itu tuh, jadi biar ada pengetahuan lah gitu. Jadi main game perang itu tuh enggak cuma apa? Main game perang itu kan harus ada edukasinya sedikit gitu lah. Mudah-mudahan banyak. Kalian dukung aja terus Basic Gaming Channel. Pokoknya mah subscribe lah, pokoknya mah di like jangan lupa ya. Terima kasih pokoknya mah. Salam preketek.